Kalau kita nak berjaya atau kita telah berjaya, ada dua cara orang yang telah berjaya. Yang pertama, orang berjaya sebab orang suka kita. Yang kedua pula, orang berjaya disebabkan orang tak suka kita. So ada dua. So pilihan anda adalah subjektif. So pilih antara satu. Kita berjaya disebabkan orang suka kita, dan satu lagi orang berjaya disebabkan orang tak suka kita. Tetapi sebelum itu, kita intro. Assalamualaikum dan selamat kembali ke NHTube. Kepada yang telah subscribe, terima kasih. Dan kepada yang baru datang ke channel ini, selamat datang dan jangan lupa support NHTube dan subscribe NHTube. Okey, seperti dalam tajuk, ada dua cara orang berjaya. Okey, saya akan huraikan hari ini satu per satu. So, saya akan so kita akan ada dua info ataupun dua isu. Okey, yang pertama, okey, orang berjaya disebabkan orang suka kita. Yang kedua pula, orang berjaya disebabkan orang tak suka kita. Maksudnya, kita boleh berjaya dengan dua situasi tersebut. Kita pilih antara satu. So, tak boleh pilih dua. Maksudnya, kalau kita dah kita berjaya tu sebabkan orang suka kita, yang ada dekat belakang yang support kita. Yang kedua pula, kita berjaya disebabkan orang tak suka kita. Maksudnya, kita sebagai tekanan kita, cabaran kita untuk maju ke hadapan dan tolak anasir-anasir ataupun dugaan ataupun cacian matian orang lain. Okey, tapi sebelum itu kita akan mulakan dengan orang suka kita. Maksudnya, okey, yang pertama tadi, maksudnya kita berjaya disebabkan orang suka kita. Okey, apa yang saya nak huraikan dekat sini adalah kita berjaya ni disebabkan orang suka kita. Maksudnya, apa yang kita lakukan, ada orang support kita, ada orang bagi semangat dengan kita, ada orang hulurkan bantuan dengan kita. So, di sekeliling kita ni, ada yang support kita untuk mencapai tu berjaya dalam sesuatu bidang. So, dekat situ, kita akan lebih bersemangat. So, berfikiran positif. Tak ada halangan ataupun sebagainya. Tapi, orang yang berjaya biasanya ada halangan. Halangan, tetapi orang yang berjaya ni, orang yang suka kita ni, kita dapat tindakan yang positif. Kita nak buat, so ada yang belakang support kita, keluarga kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita, masyarakat untuk kita push kita untuk berjaya. Maksudnya, orang yang belakang tadi memang suka dekat kita, memang support kita. So, kita punya semangat pun lain macam lah kan, orang dah support kita. So, dekat situ, perjalanan dia mungkin senang sikit daripada orang tak suka kita. So, dekat situ, semangat kita lagi membara lah. Okay, maksudnya kita mencapai tu agak senang sikit. Itu rezeki masing-masing. So dekat situ kita nampak perjalanan nak buat tu lebih senang. So kita nak so kita dekat situ kita pun ada pengaruh sebenarnya. So orang suka kita, so kita boleh tarik orang lain untuk bantu kita, untuk support kita. So dekat situlah, itu yang maksudnya orang yang berjaya disebabkan ada orang suka dengan kita. Okey, yang kedua pula, yang ni sebaliknya. Okey, orang yang berjaya maksudnya orang tu tak suka kita, tapi kita boleh berjaya. Kenapa saya cakap macam tu? So disebabkan halangan, cabaran, dugaan yang dia hadapi. So apa-apa yang negatif yang dekat belakang dia, dia push diri dia untuk berjaya dan maju ke hadapan. So dekat situ dia ada semangat lain sikit. Maksudnya orang tak suka kita. So dia, maksudnya benda tu dia dah tanam dalam diri dia. Okay, saya nak buktikan kepada orang yang luar sana yang tak suka saya, saya boleh berjaya untuk mencapai satu bidang. Itu maksud dia lah. So dekat situ dia dah buat, tapi mungkin ada setengah pihak ataupun setengah daripada ahli keluarga dan saudara saudara mara dia ataupun tak ada yang support dia. Tapi kena cacian makian adalah, sebab tu dugaan dan cabaran dia, dia push diri dia, semangat dia lain sikit, dia dapat apa yang dia nak, dia cuba. So pada satu peringkat tu ataupun satu level anak tangga tu dia dah berjaya. So orang yang di sekeliling dekat dia buka mata, oh macam mana dia boleh berjaya.
So maksudnya dalam diri dia tu, dia push untuk berjaya disebabkan orang tak suka dia, dia nak tunjuk yang dia boleh buat, yang dia boleh berjaya. So dekat situ adalah dugaan dekat dia lah. So apa-apa negatif yang dia dah terima tu diguna balik untuk mencapai sesuatu, untuk membuktikan sesuatu yang dia boleh berjaya macam orang lain. Okay, apa yang saya sampaikan, dua cabang tadi. Okay, satu, satu kalau kita nak berjaya orang suka kita, dan satu lagi kalau kita nak berjaya ada orang tak suka kita. So kita pilih antara satu, yang tu adalah pilihan subjektif. So dekat sini kita kena pandai lah, maksudnya rezeki ni atas diri masing-masing. Ada yang berjaya disebabkan orang suka dia, betul. Ada yang berjaya disebabkan orang tak suka dia. So itulah yang ni dekat dunia ni kan. So kita pun tak boleh nak cakap apa. So kita dekat sini kita cuba berusaha apa yang kita nak nak dapatkan, berteraskan jalan yang betul lah. Semoga video kali ni boleh memberi inspirasi dan nasihat kepada yang dekat luar sana, ataupun kepada diri saya sendiri. Okay. Yang baik tu datang daripada Allah, yang buruk tu datang daripada diri kita sendiri. Okay. Sampai di sini sahaja video saya kali ini. Jangan lupa